na ayag na mo nang digertak mo rin. Siya kakaracung moro, pangmoro-moro kakaracung moro telepon siya mas siya acungkan batik, siya acungkan pedal. Dami Allah, aing waras moro sa sikong kaya apa tidak? Adil apa tidak? Kampanyekan pemilu yang jujur dan adil. Kami warga negara, saya punya hak teriak-teriak untuk dukung 02. Ya, aduh, hadir depan saya adalah konstituen Prabowo, saudara. Di bawah komando ulama, saya punya hak. Gak usah ditekan-tekan, gak usah diintimidasi, saudara. Begitupun yang mendukung 01, mereka juga punya hak, saudara. Punya hak, silakan. Saudara, kampanyelah dengan bermartabat dan mulia dengan pakai akhlakul karimah, betul? Betul. Kira-kira jelas apa tidak? Siap jaga keamanan, siap jaga kondisivitas, siap kawal PPS. Ada suka terus ada yang nekan-nekan, biarkan apa lawan. Ya, bikin kelicikan, kecurangan, biarkan apa lawan. Biarkan apa lawan. Gampang, senjatanya bukan golok, senjatanya bukan balik, senjatanya jangan dulu pakai AK. Senjata juga jangan dulu pakai soft gun. Jangan senjata jangan dulu pakai senjata, saudara. HP ini jadi senjata. Dimanapun ada TPS, dimanapun ada oknum aparat, banget rekan usia. Cilian irungna, cilian tarangna, cilian pangkatna, saudara. Manakala datang waktunya, saudara, kita akan eksekusi mereka. Laporkan secara konstitusi sebagai pengkhianat bangsa dan negara, saudara. Salah ngerekam na siapa ngerekam kadang ngebungkut mana suara nganu direkam mana dia mana dia ayo ngerekam mana sih mana deket kan akan ada dana bisa yuk ke ngapara rekam kumpulkan inventarisir jangan ada eksepsi kumpulkan pada saat waktunya saudara kita akan eksekusi lewat konstitusi semua oknum-oknum pengkhianat aparat pejabat yang mengkhianati amanat konstitusi bangsa dan negeri ini. Setuju. Siap kawal TPS, siap kawal desa, siap kawal KPU. Takbir. Saya ngomong begitu salah apa tidak? Ngomong aja ngomongan ngomong bocet itu masuk banget nah. Jadi kasep bisa mendidiknya. Kira-kira jelas apa tidak? Bagi amplop. Ula amplop na hungkul si jengtarangnya. Bagi-bagi beas di irungnya ta. Oh iya irungnya ta ya. Inventarisir. Itu akan menjadi saksi saudara di hadapan konstitusi bahwa banyak orang yang menjadi pengkhianat konstitusi negeri ini sementara mereka teriak-teriak cinta Pancasila tetapi di dalamnya ada pengkhianat terhadap amanat undang dasar 45. Betul. Saya siap berjuang, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela agama, siap bela habaib, siap bela ulama. Takbir. Yes, Ahzab 12. Dua minggu belakangan ini siang malam banyak yang telepon ke HP saya, baik itu pakai telepon WA, baik itu pakai telepon yang lain. Ngomongnya mirip sama semuanya. Sia, senang ngarang kosidah, kopasan gitu. Waduh. Sia, senang ngarang kosidah, kopasan gitu. Gara-gara kosidah sia cenah rame di mana-mana di Aceh, di Sumatera Selatan, di Kalimantan. Nah, aja ban. Cenah aing merewes, geus sia. Rahasia. Itu pakai awas-awas. Naon sih? Aduh, kenapa kosidah sia? Ini sudah dipangku, hancur. Malah wali Batman.
budak cenah dipanggul, dipanggul ku bapakna. Panik, 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 panik. Ada yang panik, takut diganti. Panik, panik, ada yang panik. Ada yang panik, takut diganti. Oh, karena aing teh menang digertak meureun. Sia kakara cungor, pengoro-ngoro kakara cungor telepon sia mah sia acungkan batik, sia acungkan pedang. Dami Allah, aing waras boros sasi ku ngajak sama I'll be here.